Hai guys, salam hormat dan salam sejahtera. Bersama lagi di dalam channel saya Edi88 dalam berita semasa. Mahathir setuju Anwar Trajui Putrajaya. Dari maklumat yang kami terima dari kalangan kenalan politik, Mahathir dan Anwar dimaklumkan telah mencapai satu kata sepakat bahwa kerusi nomor satu kerajaan akan diserahkan kepada Anwar apabila kerajaan PH berjaya merampas semula kedudukan di Putrajaya. Ini mengisahkan cakap-cakap orang kanan, parti seperti Salahuddin Ayub, bahwa PH akan kembali berkuasa sebelum bulan Julai ini. Anwar sebelum ini dalam video yang dimuat naik beberapa hari lalu di Facebooknya, beliau turut memaklumkan bahwa ada rundingan di kalangan MP, tetapi ianya masih belum dimuktamadkan. Ini dapat mengesahkan bahwa angka 129 MP itu adalah dalam radar PH. Menurut bacaan politik rakyat, sebagian MP ini yang populer di kedua-dua belah pihak masih lagi membuat kira-kira politik tentang untung nasib mereka, tentang tawaran mana-mana pihak. Politik mereka tidak bergantung kepada sokongan rakyat sebelum ini, tetapi berdasarkan sedikit kelebihan dan kestabilan politik dan kerajaan yang bakal mereka sertai. Berbalik soal kerusi Perdana Menteri, Mahathir kini telah akur bahwa untuk kembali ke Putrajaya adalah sesuatu yang mustahil setelah pendedahan yang berlaku baru-baru ini melibatkan Bersatu. Namun beliau berjaya meletakkan Mukris sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini sebenarnya adalah satu usaha strategik beliau untuk mengekalkan legasi dan mengukuhkan kedudukan pengaruh beliau dalam kerajaan PH nanti. Walau bagaimanapun, apa jua keadaan angka yang ada pada kerajaan PH atau pada kerajaan PN, dengan kecelaruan politik di situasi negara pada hari ini, sudah pasti yang di-Pertuan Agong akan menggunakan kebijaksanaan sebagai benteng terakhir pada rakyat sekiranya berlaku satu lagi krisis peralihan kuasa dalam masa terdekat. Guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.